Singapura pada tahun 1920. Dan lokomotif ini di masa kemerdekaan oleh DKA sejak tahun 1958 juga menggunakan nomor 55 dan tidak disamakan nomornya dengan ada lokomotif-lokomotif uap yang beroperasi di Jawa. Dan lokomotif ini punya 3 pasang roda penggerak utama dengan diameter rodanya yang paling besar yaitu 1,3 meter. Menjadikannya salah satu lokomotif yang dipajang di sini, salah satu yang terbesar. Nah, lokomotif yang ini adalah lokomotif PJKA nomor 55. Ya, ini lokomotif ini aslinya dari DSM, warisan dari DSM dengan nomor 55 juga, dibuat oleh pabrikan Wexford dari Belanda di tahun 1920. Dan lokomotif ini adalah salah satu dua dari lokomotif DSM yang dipajang di transformasi di Taman Mini. Kondisinya sih masih lumayan bagus ya. Tidak terlalu terlihat kotor, tapi lumayan bagus. Juga lokomotif ini juga jadi cover jenis ini di buku Wexford yang dibuat atau yang dirilis di tahun 1980-an.